Ini tuh sudah malam, mau pada kemana ini teh? Bukannya ngaji. Ini juga mau ngaji, Mang. Iya, Mang. Sama siapa? Kan biasanya juga Ustaz Jenal mah ngajinya di masjid. Biasanya begitu, Mang. Tapi sekarang mah kita ngajinya sama Syekh Faruq Al-Firdausi. Kalau gitu punten, Mang. Syekh Faruq Al-Firdausi. Majelis ini ana buat untuk kita supaya kita bisa berhalaqah dan saling bertukar pikiran. Insyaallah kita bisa memetik hikmah dan menambah ilmu untuk antum semua. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ana akan menjawab. Ambo Syekh Faruq Al-Firdausi. Fadal. Apa bedanya Ustaz dengan Syekh? Pertanyaan antum jebakan ini. Antum menguji anak. Antum uji kecerdasan anak, kefakihan anak. Memang ambo ndak tahu. Ustadz itu adalah sebutan untuk pengajar atau pendidik. Sedangkan syekh itu disemati untuk orang yang berilmu tinggi, berakhlak yang sangat mulia. Dan bisa dijadikan suri tauladan. Fahim antum? Iya, Syekh. Siapa lagi yang mau bertanya? Fadal. Apakah Syekh Faruq bisa menyelamatkan seluruh umat manusia kalau saja terjadi kiamat? Apa ya maksud pertanyaan antum? Antum meragukan kadar kesyekhan anak? Antum kenapa pakai tutup-tutup muka segala? Antum penyusup. Kalau antum bukan penyusup, antum buka kasih lihat wajah antum. Allah. Hey, anda tidak softo ya? Anda tidak softo. Antum buka sekarang. Antum buka penutup wajah antum. Tidak bisa jawab. Padahal ilmu antum itu hanya satu level di bawah Wali Sinar. Satu level. Wali Sinar datang ke sini hanya ingin menyampaikan pesan bahwa kiamat itu akan terjadi besok, di mana gunung-gunung berterbangan seperti kapas berhamburan di udara. Gabuk Irman. Orang ini kenapa bisa ada di sini? Ini tidak tahu, Syekh. Kamu tidak mengundangnya. Tidak pernah, Syekh. Angin terasa panas. Untuk manusia-manusia yang tidak beriman, hari perhitungan akan dilakukan. Besok. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Yohanes, kiamat besok.
Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Bang, ini kayaknya ada yang nyari penyakit ini, Bang. Wah, benar ini. Cari gara-gara nih orang yang berantak ini. Beres ini. Mon, ya. Cil, semuanya. Jaga-jaga kita malam ini. Ya, Bang. Kali aja ada serangan dadakan ini. Benar, Bang. Siap, Bang. Oke, Bang. Kita perlu waspada. Ya. Oke, ya. Bang. Oi, oi! Oi! Diminum tehnya, Umi. Makasih. Oh iya, Umi. Insya Allah, Wianti akan menikah besok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wianti juga berpesan agar Umi datang ke pernikahannya. Insya Allah, Umi datang. Dan Umi juga akan sebarkan kabar bahagia ini ke seluruh warga pesantren. Alhamdulillah. Kamu ketemu Faan? Iya, Umi. Bagaimana kabarnya? Bang Faang sudah hebat sekarang, Umi. Dia sudah terkenal di internet. Maksudnya? Jadi video Bang Faang dengan anak pengasuhannya yang sedang sholat sudah terkenal di internet nih. Banyak yang menonton. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Faang dan teman-temannya bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan bisa mengingatkan orang jika ibadah, terutama sholat adalah tiang agama. Jadi tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Amin. Semoga, Umi. Nah, keren banget anak gue. Sini, pakai jas aja dulu. Buruk, buruk. Sini. Nih. Pakai dulu. Satu lagi. Tuh, anak emak gimana tuh? Oh, gagal mamai. Ya udah, sekarang buka lagi kan? Kok dibuka? Ya buka kan buat nikah, ntar kotor. Ya. Nggak boleh dipakai tidur ya, Mak? Jangan, Mbak, pakai tidur. Nikahnya tuh gimana ntar? Buka dulu nih, atu. Bantuin apa lo? Tawa aja lo. Pelan-pelan. Kan dirusak lagi, ya Allah. Disusah amat ya bukanya. Kan udah pas nih, Poy. Nah, ijab kabulnya udah apa belum? Iya, Pak. Jangan diingetin apa jadi mulus. Kalau kagak diingetin, ntar bagaimana ijab kabul salah kan kagak sah. Pak, apa mulus? Aduh. Pak. Ya, ibu ke kamar mandi. Waduh, jangan kekocan tuh, maju. Lagi nih. Nih, di batik nih. Yang biru buat lu tuh. Nih, lu kampreng yang kuning biar kelangan. Alhamdulillah, amin, rezeki. Makasih, Mak. Iya. Mak, pulang apa kawinan juga pakai sedih begitu. Ini suara Allah udah gagah. Iya mah, cocok atuh. Poi? Poi nih? Preman pasar ginjing? Iyalah. Bisa juga dibikin ganteng ya. Wah, Poi. Emang kagak saleh, Wianti milih lu. Kemana aja lu pade, lu masih ngeraguin aja anak emak preman pasar genjing. Bang, tapi lu pada siapkan semua, beres semua. Ya bang, beres lah bang. Urusan tenda sama apa namanya? Janur. Ah iya mah Janur, udah gua taruh pada tempatnya, gak mungkin kabur. Iya bang, seserahan juga udah beres semua bang, aman bang. Cakep lah. Mas kawin deh. Aje toh. Oke, tak perlu lihat dulu, cek. Oke. Aduh, pas. Kita berangkat sekarang ya. Yuk, oke. Cek ke rumah Wiantinya mau jalan kaki, Boy. Iya. Yang datang tuh mobil. Mobil kemana sih? Juga ya. Mana mobilnya? Truk. Kemana kamu itu mobil nggak ada? Minimal BMW tuh. Bukan lu yang gue suruh nyari mobil. Tenang bang, bang Apoy, urusan mobil sama kampling bang. Aduh, talun. Gua agak sensitif nih masalah beginian. Kalau si kampling sampai gagal nyari mobil, terus gua kagak jadi kawinan, gua gulung si kampling. Poy, tenang ya Poy,
Ada motor saya. Udah dihias. Naik motor aja. Iya, bisa juga. Bener tuh, Bang. Ya Allah, motor begituan. Ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi kampoi. Aduh, mamae, kakak bos, beta minta maaf. Beta udah cari mobil sana sini, cuma ada satu biji. Kayak begini. Plank. Yang bener aja sih lu. Masa naik mobil gininya lu, sebab plank gua mau kawin sama anak orang, plank bukan anak tuyul. Iya, plank. Ya cuma begitu saya kan, bos. Aduh. Depoy, hajar aja. Kan lu mau nikahnya sama Wianti, bukan sama mobil, ya kan? Bener. Ya udah kelamaan nih. Kita berangkat sekarang. Kuy, kita kawin. Mantap ya. Mantap. Ayo. Awas.